Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar gembira langsung dari unggahan Lesti Kejora ya. Semalam Lesti Kejora berada di acara Putri Indonesia Final ya. Malam final Putri Indonesia maksudnya. Dan di sini terlihat cantik sekali. Masya Allah, memang ya, kalau inner beauty sudah terlihat itu pakai baju apapun sangat cantik. Mbak Ratu Indonesia, Mbak Putri Indonesia maksudnya. Kemudian semalam Lesti Kejora pun lagi foto bareng nih dengan salah satu finalis ya. Putri Indonesia 2025 nanti katanya harus bisa nyanyi dangdut. Atau kok Putri Indonesia 2005 nanti katanya harus bisa nyanyi dangdut. Wah, keren banget ya. Kemudian di sini Lesti Kejora memperagakan, guys. Aduh. Lesti Kejora emang kocak banget ya. Setiap yang dekat sama Lesti bawaannya happy terus. Karena memang tingkah lucu Lesti Kejora ini meskipun dengan siapapun sangat dekat ya. Ini yang membuat selalu orang bilang kalau Lesti Kejora ini benar-benar humble, baik, super duper baik banget. Kemudian bisa kita lihat juga Lesti Kejora sudah berganti baju ya. Lesti Kejora semalam nyanyinya hanya dua kali saja, dua kali perform ya. Pokoknya untuk Lesti Kejora sukses selalu, nyanyinya keren banget. Lesti Kejora sampai diundang di acara yang spektakuler, yang luar biasa ya. Ini suatu kebanggaan banget. Dan pastinya kita para fans Lesti Lovers dan Lesti Lovers bangga banget, apalagi suami tercinta dan orang tuanya. Pasti lebih bangga ya. Pokoknya untuk Lesti Kejora selalu berkarya terus. Dan alhamdulillah ya, karya-karyanya selalu masuk di jajaran pertrendingan. Oke, lanjut nih para sahabat, ada unggahan dari Pak Sudra. Ini pengacaranya Leslar ya. Pak Sudra Sesko langsung memberikan somasi kepada peramal yang meramal Leslar. Ramal meramal, semoga yang bersangkutan mau berubah. Ini somasi ya untuk sang peramal. Mudah-mudahan tidak mengulangi kembali. Nah, ini dia, sudah dikasih alamat YouTube-nya ya. Tuh, YouTube yang mungkin si peramal ini langsung meramal Leslar, padahal banyak artis lain ya. Kemudian ada yang berkomentar, uangnya habis buat berobat dia aja, ke podcastnya dari itu minta diundang, datang ke TV sana sini cuma buat nyari duit segitunya ya, nyinyirin orang. Mending itu perbaiki diri yang benar. Allah masih kasih kesempatan buat memperbaiki diri, tapi masih aja nyinyir. Kalau bisa jangan hanya si peramal ya yang disomasi. Para wartawan pun yang selalu menggoreng-goreng berita perlu disomasi juga, karena mereka yang selalu tanya-tanya tentang ramalan ke tukang peramal. Butuh duit dengan cara pansos, ngeramal nyenggol Leslar kembali, karena si HG itu tahu kalau nyenggol Leslar pasti bakalan lebih cepat terkenal. Intinya kita Leslar Lovers selalu berdoa ya, dan doakan kebaikan untuk Kakak Billar dan Lesti serta Muhammad Levian,
urusan ramalan-ramalan itu kalau itu untuk kebaikan Leslar kita doakan. Kalau itu keburukan serahkan kepada yang kuasa aja ya. Allah Maha tahu. Si Gumai itu udah enggak usah dipercaya lagi karena memang ramalan itu enggak boleh dipercaya ya. Oke, lanjut nih para sahabat. Di mana ada Bunda Lesti Kejora lagi foto bareng nih bersama tim. Wah, senang banget ya. Bunda Lesti Kejora ini banyak banget penggemar dan fans juga. Karena memang karya Lesti patut diacungi jempol ya. Dan ini dia Evening Gown Putri Indonesia 2024. Lesti Kejora bukan cinta biasa. Suara Lesti menggelegar guys, keren banget. Bahkan satu studio ini hening sekali saat Una Lesti Kejora menyanyikan Bukan Cinta Biasa karena memang meresapi ya. Dan penampilan yang spektakuler, keren. Una Lesti Kejora juga cantik banget. Apalagi kalau lagu ini dihayati, ya aduh, udah masuk deh ke dalam hati ya. Pokoknya untuk Una Lesti cantik banget, Lesti suaranya keren, menggelegar. Kemudian dari notasinya, dari lirik dan perkataannya tuh jelas banget ya. Suaranya wow pisan. Kemudian bisa kita lihat di sini Una Lesti Kejora tuh penampilannya luar biasa ya. Banyak banget yang bilang Una Lesti Kejora ini bak ratu. Outfitnya bagus, the gaunnya bagus dan penampilannya oke ya. Kemudian Mimin ada informasi bahwa lagu Lesti Mencintaimu Karena Allah yang dirilis kemarin ya 19 jam yang lalu sudah trending 2 dengan viewers 323,100 kali ditonton. Wow. Ada deskripsi juga nih para sahabat dari Una. Dari sejak pertama kali denger ciptaan kakak ini, aku langsung bilang pokoknya dedek mau yang nyanyiin. Jangan kasih ke orang lain. Kalau dikasih ke orang, Dede ngambek, ungkap Lesti yang sudah langsung suka sama lagunya sejak awal. Tuh, Una Lesti Kejora ampe mau ngambek kalau lagu Mencintaimu Karena Allah ini dikasih ke orang. Wah, pokoknya luar biasa ya. Una Lesti Kejora pengen banget katanya nyanyiin lagu ini. Dan pastinya alhamdulillah udah trending 2 sekarang di musik. Kencengin lagi streamingnya ya, tetap semangat terus. Oke, lanjut nih para sahabat, ada unggahan dari akun El Gemoy mengenai kakak Rizky Billar. Ayo di sini salvok sama apanya guys? Kalau Mimin salvok sama wallpapernya Papa Rizky Billar. Nih wallpapernya adalah foto Una Lesti dan Papa Billar yang lagi umroh kemarin ya sepertinya. Tuh, ini bukan di Eropa tapi waktu di Al Ula sepertinya. Una Lesti Kejora bergandengan tangan sambil melirik satu sama lain. Ini foto cute banget ya, tapi gak diunggah di feed ataupun di story. Ini hanya diunggah di wallpaper. Ini untuk koleksi pribadi ya sepertinya. Masya Allah, ternyata foto-foto cute Leslar tidak diunggah di feed ataupun di story atau di TikTok ya, karena ini untuk koleksi pribadi foto-foto cute mereka. Butuh versi HD sih bisa lihat seperti ini, secakep ini nggak di share ya. Tapi kita juga harus tahu privasi mereka ya, nggak boleh di share kalau yang cute-cute, nanti bakalan banyak yang baper ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.